Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apong Channel. Sahabat Teh Apong sekalian, di kesempatan sore kali ini pertanggal 7 September 2020, pertandingan Liga Antar Dusun Sedesa Cijulang akan menampilkan Dusun Ciwaru bertanding dengan Dusun Kalenwadas. Oke, sahabat Teh Apong sekalian, pertandingan akan segera dimulai. Namun sebelumnya, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, share, and comment. Tonton juga sampai habis, jangan di skip. Apong Channel, terima kasih. Tinggal ini kayaknya. Ya, ini mah magang enggak tepat. Ayo nalian wae di sisi teh. Sisi itu main. Jangan ngomong wae. Oh. Ah. Kita nomor kurungan cadangan Bobby, Fadila, Roy, Irfan, Jati, Eki, Rabi, dan Dian. Kemudian ada ini Bobby, Sidi, Fadila, dan Joko. Itulah semua pemain baru buat kesempatan sore hari ini. Kita sudah saja ke lapangan. Ya, mulai bola-bola ini, karena bahasa yang bisa langan, dari sektor kiri, angkat langsung, ada kawannya di sana, masih putarkan di sini, berbahaya, untung saja masih bisa dikuasai bola, sementara anak-anak dari Ciwaru, langsung membawa bola, dan dibayang-bayangi dua orang pemain kalian Wadas, sehingga angkat langsung kepada kawannya, ke tanah masihnya, kembali salurkan ke kiri, masih Ciwaru. Lebarkan bola kami sekali melengkumah. Hampir-hampir 1-2-3 dari kalian balas menyebut. Tapi tandas lagi ada nomor 6. Angka
lompat langsung ke depan. Ada nomor 16 di keluar sana, langsung mengejar bola. Serbuan dari Gusin Kiwaru yang memang sementara nomor 15 dari Kalen Wadas. Namun Kadas di Kiwaru kali ini masih ada Jabal di sana, masih sendirian. Larak lalu sentai kawan tadi itu kepada siapa? Oh, belakang saja, tapi Kadas di kaki lawan kali ini. Kalen Wadas kerjasama di sektor kiri nomor 19. Oke, sampai ke tengah, berbahaya ke belakang maksudnya, tapi tidak ada kawan yang membantu. Angkat sendirian ke depan, 12 maksudnya. Masih sendiri, sendirian saja. Angkat kaki kanan, kaki Kadas di kaki lawan kali ini. Kiwaru, sampai ke tengah maksudnya. Masih Kiwaru di tengah kali ini. Bagus sekali. Masih bisa nomor 13 dari Kiwaru tadi Olga. Kali ini kalian boleh membangun serangan lagi. 13 yang dituju di sektor depan, masih 9 main belakang, angkat ke depan. 13 yang dituju masih sementara. Mundur saya 2-3, angkat sangka kami kira, masih mundur ke belakang. Kiwaru masih jauh sebera terjara. Ya, kembali ke tengah untuk Kalen Wadas kali ini, tapi berputar bola terjadi. Ada nomor 12 di sana, yaitu yang balik. Setorkan ke depan, masih dia sendirian. Ada bola di sana, kerjasama dengan Agus. Tapi masih bisa berputar bola dan berkawannya di sana, Fadri. Baru tengah bola lakukan saja, bagus sekali. Itu masih apa yang terjadi? Kalau tadi datang saja pemain belakang, sedorkan ke depan maksudnya. Masih 15 menggiring bola tadi. Harus saja pemain belakang dari Kalen Wadas kali ini. Kawannya yaitu Roni, masih Roni sendirian. Lakukan sudah melengkung tinggi anak bola dia bertuju tadi Rizky, masih Rizky tenang. Apa yang terjadi nanti? Tidak dibenarkan. Kak, minta kak. Masih ada Sancho atau siapa? Tendang langsung ke depan. Tadi aja Pak Kulakus ke Bitewa. Ya, kembali masih bisa dikuasai bola. Ada nomor 19. Langsung tadi sama Roni. Masih sampai ke luar. Lemparan ke dalam kali ini. Kiwaru lakukan sudah. Ada nomor 12 tadi dari Kalen Wadas, Bagas kali ini masih Bagas sendirian. Di bawah sendiri Bagas, masih Bagas dari Kalen Wadas, masih Bagas langsung mungkin kali ini Bagas agak bagus betul. Ada kawannya di sana, masih kerja sama contek kembali Agas yang dituju. Masih Bagas sedorong ke depan. Dan berbahaya kali ini apa? Saya kepala rekannya tadi Zima atau siapa? Official mawarek. Kole. Kiss.
panitianya. Oh, panitia. Oh, siap. Yeah.
saudara-saudara, tiban masih benar dalam melambung ini nomor arah yang dituju ada nomor 11 langsung diberi bola habis. Tangkap offset kali ini. Sebuah kemesan nomor 11 yang dituju. Aduh maksudnya, tapi lagi-lagi dibuang saja bola keluar lapangan. Tendang langsung ke tengah. Iya, masih berputar bola kali ini nomor 12 mengirim bola dari Suwari. Untuk sementara kali ini skor masih 1-0 kemenangan Kalimantan. Apakah kali ini akan mampu membalas bola dan hampir-hampir saja saudara-saudara balai ada atau siapa di sana atau 1, 2, 3 orang pemain hati nomor 11 tidak ada. Iya, sayang sekali. Masih bisa pasang bola, sedangkan kembali ke belakang. Tendang lagi maksudnya. Sayang berbahaya. Untuk besok sore dia ke sebelahan raksasa ya, kembali akan bertanding di lapangan Taiwan Kemulang. Siapa lagi dan apa lagi kalau bukan besok sore atau sebaliknya, mungkin Hausa akan mencoba kesebelasan dari Dusun Barengkok untuk besok sore. Walaupun yang menurutkan bila-bila ditinggalkan mendengar begitu saja. Terima kasih. Oke, mohon daripada asing. Iya, kita kembali sebelah saja kali ini ada nomor 12 kerjasama dengan kawannya masih 16. Angkat langsung ke depan 6 yang dituju. Iya, pemain baru ini masih dini-dinian mentali kaki lawan masih biju mengajar bola. Sementara masih dini ternyata dini angkat langsung ke depan. Sayang sekali masih Dini dihubung sama Ron tadi kembali berebutan masih Cumaru bakal saja 16 membantu kebosan dengan rekannya di sana nomor 3 pasuk kawas lagi. Kalian wadah sodorkan ke tengah. Ada nomor 2 di sana masih berebutan bola di bawah ke sektor kanan untuk Cumaru. Masih Cumaru sodorkan saja ke tengah maksudnya. Masih Cumaru kali ini kerjasama di bawah ini bola yang ditunggu. Tapi tanda hasil bola sendiri kerjasama dengan 16 masih menerim bola sodorkan ke kanan masih Cumaru kali ini main kecil. Masuk ke depan berbahaya main Dini. Bola dilakukan bola ke belakang. Masih ada siapa di sana? Masih kalian bola kali ini. Disontek saja bola tadi. Berebut bola tadi. Masih lain dia kayak orang menjadi poster kurang harum gitu ya. Kalau jadi harum. Aduh. Lemahnya. Hampir saja. Bagaimana? Masih berebutan bola di sana. Serangan balik. Kalau nggak ada kali ini. Bagus sekali. Ada saudara-saudara. Kembali. Nomor 3 kerjasama dengan kawannya. Nomor 3 kembali. Masih. Sodorkan ke depan. Ibu yang dituju. Sodorkan ke depan. Masih siapa di sana?
Kandas lagi rupa-rupanya. Masih kandas sementara. Talen lada sebiak-biak membangun selamat. Sejauhkan ke tengah. Si kecil mumi ini. Lepuluh masih. Ah!
pertama kali ini masih berbuka bola terjadi. Masih kalian ganas, kalian ganas sementara menggulung bola. Masih kalian ganas. Oh, si Cilari untuk sementara. Cilari dalam bola, ada Budi di sana. Siap kita ngeblok. Bola memang terhitung yang 3 atau 5 cm lagi. Ya, tendang melakukan sudah. Kali ini masih berputar bola. Kalem wadah sementara, masih kalem wadah. Sampai ke tengah, angkat langsung ke depan. Ada nomor 2 di sana, pemain belakang dari Cilari. Kembali, kembali Cilari. Masih Cilari. Berputar bola sendirian saja. Ya, saudara-saudara sekalian, kita untuk besok sore. Untuk besok sore musim Aisha akan juga akan menghadapi persekutuan dari musim Barongko Gagajuan. Poin, apakah Aisha mampu atau sedikit ya? Musi masuk, keluar Gunjung masuk. Dari Cimaru, Sidik masuk, keluar. Apa ini ya? Dengan bulan sebelah. Cimaru satu, kalau ada satu. Satu-satu. Aku saya bimu. Ayo, aku bimu. Saudara-saudara, walaupun waktu masih begitu panjang, alaman kami sudah bisa berlanjut melakukan pertandingan di sore hari ini. Karena saya sendiri kami mohon diri, tetapi ada regenerasi muda yang akan melanjutkan lapornya pertandingan sepak bola ini. Eh, kandang dia. Matur nuwun. Kapan putusan kalau yang mudah-mudahan suasana salib dijadikan pemilu. Kami amin. Pesan kepada Nabi Ami gitu. Mohon matur nuwun. Masuk. Masuk. Matur nuwun. Nomor apa kenal Pak Suri dari Sumpuri Bandaya Kepentingan Amal Kepuan Sabo Wakil Sen. Atau mohon karena terkata sama. Wah, sebelum mau saya tahu.
Ya, Bang,
Pertandingan telah berakhir dengan skor 2-1 untuk Ciwaru. Terima kasih kepada semuanya, semoga terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung. Kita pernah. Kok? Kita jenpareng kok? Itu tadi kok? Pada marah bisa pada. Anu kok kosong ini?